Iya, memang begitu kalau mau menutupi masanya, itu dia menghujat Mas. Inilah yang membuat kawan-kawan kita Kristen itu salah sembah dan tidak kenal Tuhan, Pak Torosoki. Inilah yang membuat kami ini tidak kenal Tuhan. Diskusi dengan saya, buka maskermu. Ketika teman-teman Kristen mengatakan mereka itu pengikut iya, Yesus, ini, teman-teman. Yesus ayo, mengatakan teman-teman, sembahlah Bapak. Enggak mau, aku mau sembah kau Yesus, katanya. Ini kan ketakutan mereka. Inilah dampak dari mereka tidak mengenal Tuhan. Ya ini adik mocil-mocil ini yang mau diskusi itu tidak berani, ya pede, tidak buka masker. Nah, gua ini gua, ayo. Mau diskusi dengan gua? Yo, buka maskermu. Ini perempuan ya, teman-teman? Serius, nah. Tanya. Ini kawan saya ini perempuan ya, teman-teman? Serius, nanya aku tanya loh. Si bocil ini, enakan si bocil. Enggak, ini perempuan ya ini, teman-teman? Aku serius nanya loh, teman-teman, ini perempuan ya ini? Menghujat, tidak berani buka masker. Mau enggak? Ya, ele guna wino dania Vino guma ya, forma. Ayo kita mulai aja, Pak. Pak Torosoki, enggak usah takut lah, Pak. Ya mana waya ini? Kamu mau diskusi dengan saya enggak? Mau buka maskermu saya lawan kamu tuh doang Pak. Kita hatuha Pak Torosoki, kita hatuha Pak Torosoki mau. Kita PK satu lagi kalau dia tidak buka maskernya saya tidak mau diskusi dengan beliau mendingan saya mendengarkan kesaksian. Lagi Pak, kalau bisa Pak. Iya, izin Pak Torosoki. Saya tanya sekali lagi, Abang mau diskusi dengan saya buka masker tidak? Iya Pak. Kalau bisa carikan 100. Abang mau diskusi dengan saya buka maskermu tidak? Dengarkan dulu Pak, dengarkan. Biasakan mendengar kalau kita lagi ngomong Pak ya. Pak Torosoki, Pak Torosoki panggil 99 orang yang mirip seperti Torosoki lawan saya sendiri. Kita diskusi lintas agama. Satu 100. Satu lawan 100. Saya sendiri Pak Torosoki 100 orang yang kayak Pak Torosoki. Gimana? Berani enggak? 100 orang kayak Pak Torosoki. Bagi gini. Inilah teman-teman. Jadi kalau kita diam, biarkan dia ngomong, ngerocos. Bocil jangan dilawan nanti menggerudu. Orang yang tidak bisa berani buka mask. Inilah yang menyebabkan teman-teman kita di sebelah itu tidak mengenal Tuhan, salah sembah. Karena kayak gini, ini karakter perangai ini kayak gini, ya. Jadi teman-teman yang di bawah juga jangan kejang-kejang ya, burung merpatinya ditenangkan ya. tenang ya Pak, teman-teman ya. Sambil tap-tap layar aja teman-teman yang di bawah ya. Kita biarkan saja sampah yang dikasih nyawa ngomong, biarkan aja. kasih sampah ngomong yang dikasih nyawa biarin aja ngomong kayak gitu. Tepuk tangan. Jangan ketawa kalian. Enggak bisa sulit. Kita mau dialog masker yang jadi masalah. Astagfirullah. Ini kalau modal congor kayak gini, ini sebenarnya teman-teman ya, kalau kawan-kawan seperti ini, kawan-kawan oten seperti ini belum boleh diskusi, nggak boleh. Kalau pendeta itu, beberapa pendeta yang kasih masukan ke saya, termasuk yang sering naik di komal saya ya, mereka mengatakan bahwa untuk orang-orang Kristen yang punya tidak punya literasi, tidak punya basic, contoh kayak S1 teologi. Itu Pak Kalingga Putra, Pak Ventis itu mengatakan lebih baik mereka itu nggak usah naik di komal diskusi kalau kayak gini. Ini akan merendahkan kualitas debaters-debaters Kristen, semakin merendahkan kualitas debater Kristen. Jadi teman-teman ya, jadi saran saya untuk teman-teman Kristen minimal belajar dulu, belajar apa itu definisi Kristus. Sebenarnya di dalam Bible itu utusan dengan Tuhan itu beda tidak pengutus dengan yang diutus, itu belajar dulu, itu dasar-dasar loh, basic. Kita biarkan dia. Kenapa aku dong? Ala laki-laki itu anak muda itu pede dong. Harus sejati dong. Ayo, buka maskermu. Buka maskermu ganteng.
Patorosoki, entar entar aku buka masker, Patorosoki ngocok. Jangan pakai ajaran amsal ya, jangan ngamsal ya, Pak Pendeta ya. Yang mau menghujat sebenarnya sifat ini tidak boleh ada di Indonesia. Diskusi tidak bisa mau membuka maskernya, sembunyi di balik layar. Ini ketakutan teman-teman Kristen kalau kita mau Muslim ini kayak ginilah jadinya. Ini kalau aku baca ngamsal ini nangis. Jangan bahas-bahas selangkangan Pak ya, nanti ku balas itu nangis kau. Aku sudah tahan-tahan loh ini. Aku kasihan sama Pak Pendeta kalau aku bahas Yeskil ngamsal nangis nanti. Karena aku kalau baca dengan hikmat Pak Torosoki nanti nangis. Udah ya Pak. Kalau nggak berani diskusi, ya, kalau Pak ya. Bapak takut, ya, ya makasih. Bapak, ya. Makasih atas ketakutan Pak Torosoki, itu mencerminkan teman-teman Kristen memang nggak ada yang bisa dialog. Makasih atas ketakutannya. Ten. Jangan panas kalian di bawah. Aduh, gimana ceritanya? Aku ini sudah tahan loh, serius. Aku tahan gak baca Yeskil, aku tahan gak baca Hosea, aku tahan gak baca Amsal. Aku sudah tahan loh ini. Serius. Aku sudah tahan. Kalau dia tetap bahas selangkangan tadi, nangis satu. Aku balikin, nangis. Pasti. Pasti nangis. Jadi, jangan kejang-kejang yang dibawa kawan-kawan ya. Roh Kudusnya ditahan, ditenangkan ya. Jangan nangis ya, yang di bawah ya. Makanya sambil tap-tap layar. Aku undang Kang Nandar dulu ya. Tap-tapnya ya. Aki Nandar. Pernah lawan Torosoki yang congor itu? Ah, si Torosoki mah enggak ada ilmu. Nah, di YouTube aku itu orang itu orang lama sih. Iya, tapi enggak ada ilmu sama. Semenjak aku di YouTube, di WhatsApp dulu sudah ada. Coba aja lihat YouTube aku. Siap, nanti saya coba tengok ya. Ya, itu pertama kali aku upload video ya debat sama Torosoki. Iya, nih aku tunjukin videonya ya, ntar ya. Engkang.